to Prime Talk, a new program from Primary Global Mandiri Cibubur. Here we can talk anything. Could be students' project, teaching experience, or even parent sharing. Usmar Ismail, Bapak Perfilman Indonesia, pernah berujar, pembuatan film tidak tergantung pada komersial belaka, melainkan hasil karya seni yang bebas dan mencerminkan kepribadian nasional. Sobat Glory, welcome back to Prime Talk! Hello Sobat Glory, I am Miss Vero. I will be your host for today's episode. As I mentioned in the quote before, today's episode will be related to movie with the theme of berprestasi dan menginspirasi lewat film. Wah, this must be very exciting. But before we continue, kindly like, comment, subscribe, and share video ini ya. Beberapa waktu lalu, siswa-siswi kelas 5 Sekolah Global Mandiri Cibubur berpartisipasi dalam acara festival film di Sekolah Global Mandiri Jakarta. Anak-anak hebat ini memproduksi sebuah karya yang mengagumkan berjudul Otomatis Islam, yang penuh dengan nilai-nilai sosial yang dapat kita contoh. Dengan dukungan dari mentor yang tak kalah handal, mereka tak hanya meluncurkan sebuah karya, namun juga berprestasi dengan memperoleh 4 penghargaan sekaligus. Wow, luar biasa ya Sobat Glory. Nah, di episode kali ini, Prime Talk sudah kedatangan anak-anak hebat beserta mentor mereka untuk berbagi pengalaman dan menginspirasi kita semua lewat film. Sobat Glory, stay tune ya. How fun is making a film? Without further ado, let's have an inspiring talk with our special guest, the amazing squad of Otomatis Islam. Hi. Hi. Hello. Oh ya, Miss Vero juga mau ingatkan kembali, tonton video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe, and share video ini sebanyak-banyaknya. Supaya teman-teman juga bisa melihat manfaat dari diskusi yang akan kita diskusikan. Hello guys, how are you today? Good. Okay, Miss Vero so happy today. Sebelumnya Miss Vero mau mengucapkan selamat ya atas prestasi kalian di Film Festival Sekolah Global Mandiri Jakarta. Kalian keren sekali bisa membuat film dan meraih 4 penghargaan sekaligus. Wow, pasti kalian bangga dan senang sekali kan? Iya. Oh ya, could you please to introduce yourself and your role in the movie to all Sobat Glory? Okay, my name is Kiara and I play as Kiara. My name is Tasha and I play as Tasha. My name is Michael and I play as Michael. My name is Abel and I play as Abel. Wait, Adele. Adele? Adele. Yep. Wah, tak lupa juga nih kita juga sudah kedatangan mentor yang tak kalah handal di sini. Mister, boleh dong perkenalkan diri dulu ke Sobat Glory. Hello. Good afternoon, I am Mr. Holiday. Oh, Mr. Baran, but my students call me Mr. Holiday. I am as a mentor here. Hello. Okay, thank you Mr. Baran. Okay, Miss Hora mau tanya-tanya dulu ya. Untuk Michael. Michael, film Otomatis Islam ini sebenarnya tentang apa sih? Boleh diceritakan sinopsisnya? Film ini bercerita tentang grup pertemanan yang berbeda agama. Tetapi mereka saling menghormati, bertoleransi, dan hidup rukun. Wow, keren sekali ya. Oke, lalu siapa nih dari kalian yang menulis naskah Otomatis Islam? Bagaimana proses pembuatan naskahnya? Siapa yang mau jawab? Mungkin Tasya? Jadi, cara pembuatannya
adalah pertama kita nge-zoom dulu semuanya. Nah, abis itu pas kita nge-zoom itu Mr. Baran nulis skripnya gitu. Nah, abis selesai nulis skripnya, kita masing-masing kasih ide-ide masing-masing. Nah, abis itu di compile gitu. Kan gitu lah. Bisa tambahin ya? Boleh enggak? Ya, jadi betul tadi kita di awal ada brainstorming dulu, mencari ide. Sebetulnya idenya bukan ini awal ya. Tentang apa pertama itu? Hantu. Rumah hantu, horor gitu ya, brainstorming. Via Zoom kan waktu itu. Finally, we get idea it's about tolerance. Toleransi dalam beragama ya. Kemudian untuk skripnya, ide-ide kita tampung dari mereka masing-masing punya ide. Kemudian ketik. Saya contohin gimana caranya bikin skrip yang bagus, yang baik. Setelah itu baru lanjut ke reading dan pendalaman materi gitu. Berarti proses awalnya dilakukan secara online ya, Sar? Ya? Zoom. Okay. Zoom. Lalu, nah ini untuk Mr. Baran. Yes. Bagaimana dengan directing atau penyutradaraannya? Mungkin Mr. Baran bisa share? Oke. Sebetulnya sih mereka memang ini kali pertama ya. Acting ya, jadi baru acting, kemudian ya kita sampaikan mentoring dulu dari awal, bagaimana nanti konsekuensinya ketika kita buat film, pasti ada capek, pasti harus fokus kan, ada saatnya main, ada saatnya serius gitu, jadi memang di awal dikasih motivasi itu, tapi walaupun capek nanti hasilnya kalau udah lihat pasti senang deh gitu, jadi directingnya pertama itu, kemudian untuk selanjutnya ya kasih mentoring tentang step how to make movie gitu, short movie. Ini kan juga nggak begitu ribet sebetulnya. Jadi ada beberapa step yang kita, ini termasuk pembuatan naskah, kemudian acting, how to act, kemudian editing. Gitu. Editing nggak terlalu sulit karena memang di kita ada Kiara. Oh, nah, Kiara ini dulu sempat ikut mentor, apa, Kasia? Aku sempat ikut kayak 7 hari les gitu. Oh, oh 7 hari les editing KineMaster ya? Ya, KineMaster gitu. Okay, wow. Jadi mempermudah sih. Oke. Setelah proses syuting, pastinya scene-scene yang sudah diambil akan melalui proses penyuntingan atau editing. Nah, boleh dong ceritakan bagaimana proses editing tersebut? Mungkin Abel boleh share? Aku bukan editornya. Oke. Iya, acting, fokus di acting. Iya, tapi aku pernah lihat, aku gak teringat, kayak, tapi kalau salah itu kayak nge-cut clip gitu. Cutting clip? Iya, ya itu cuma yang aku ingat. Sebetulnya yang editing itu yang lebih fokus Kiara sama saya. Ya. Coba Kiara boleh di-share? Kita editnya pakai KineMaster, habis itu aku edit juga sama Mr. Baran, dibantu dikit, ya gitu. Oh, jadi melalui KineMaster ya pengeditannya. Oke, wah keren-keren sekali nih. Oh ya, sebelum lanjut, di sini ada 4 penghargaan yang kalian telah peroleh. Wow. Ya. Nah, boleh di-share dong ke Sobat Glory penghargaan-penghargaan apa saja yang kalian dapatkan kemarin itu? Semuanya. Ini salah satunya best kamera. Oh, best kamera. Best acting. Oh, best acting. Best storyline. Oh, best editing. Most popular. Juga. Most popular. Oh, most popular film ya. Iya, iya. Okay. Wow. Yeah. Jadi juara pertama best acting, juara pertama the best popular movie, and then cinematography, and then acting. Juara dua. Wah, semua diborong ya, 4-4-nya. Yeah. Oke, very good. Oke. Nah, Miss Vero juga penasaran nih, kemarin Miss Vero sempat menonton film yang kalian sudah buat ya. Acting kalian itu bagus-bagus sekali. Boleh dong ceritakan bagaimana latihannya? Apakah kalian sebelumnya sudah pernah acting atau membuat film? Mungkin dari Michael yang akan share? Ini sebenarnya pertama kali saya acting.
Mengenai latihan, saya nonton film-film dan saya take the role dari main karakternya atau side karakternya. Habis itu saya jadi acting maupun film animasi atau live action atau dua-duanya dicampur. Ada juga saya mama dan papa untuk grading itunya actingnya saya untuk bilang bagus atau enggak actingnya. Oh gitu. Jadi walaupun pertama kali tetap banyak belajar ya dari film-film lain dan minta saran dari mama papa ya. Yang lain gimana, Kir? Bagaimana dengan Tasya mungkin? Ini juga aku pertama kali sih. Tapi ada beberapa kesulitan, contohnya hujan gitu pas syuting. Terus kadang pas latihan juga suka diganggu. Suka diganggu. Mungkin Abel? Ini juga pertama kali aku acting. Seru actingnya karena bercanda-canda terus main-main. Tapi itu nyamuknya nyebelin, bikin gatel. Nyamuk. Betul-betul nyamuk. Oh, okay. Tantangan ya. Ya bau baik gua. Atau Kiara mungkin mau share pengalamannya? Aku juga first time sih. Habis itu kita acting, habis itu kita harus ekspresinya bagus. Yes. Oke, jadi semuanya sama ya, pertama kali ya membuat film dan acting ya. Oke, Miss Vero mau tanya nih, berapa lama sih proses pembuatan filmnya dari perencanaan yang sudah kalian buat? Dua hari? Iya, soalnya apa, pas mau syuting itu hujan. Hari pertama itu udah apa hujan, jadi ya udah pulang. Terus hari kedua diserangnya. Hari kedua harus pakai baju yang sama. Hari kedua diserangnya mau. Pakai baju yang sama, kan harus continuity ya. Iya, sama. Jadi ya itu sih tantangan, bajunya masih bau waktu itu ya. Iya. Masih, belum dicuci, dipakai lagi. Okay. Aduh. Jadi cuma 2 hari ya, wow hebat juga ya. Untuk pertama kali membuat film 2 hari itu waktu yang sangat singkat ya. Oke, luar biasa ya Sobat Glory. Anak-anak ini mengatur waktunya sedemikian rupa agar seimbang antara pembelajaran sekolah dan pembuatan film. Ini yang kita semua bisa contoh ya. Oke, bagaimana nih kalian membagi waktu dengan pembelajaran di sekolah dan latihan? Mungkin Kiara bisa jelaskan? Untuk aku editingnya pas waktu luang dan pas ngerekam filmnya, klip-klipnya itu kita minta izin ke guru kita untuk 2 hari gak ikut sekolah pelajaran. Oh gitu. Yep. Oke, jadi minta izin sama guru-guru masing-masing ya. Yep. Oke. Luar biasa ya Sobat Glory. Anak-anak ini mengatur waktunya sedemikian rupa agar seimbang antara pembelajaran sekolah dan pembuatan film. Ini yang kita semua bisa contoh ya. Oh iya, Miss mau tahu dong hal atau bagian apa yang paling berkesan, suka maupun duka selama proses pembuatan film. Mungkin Michael atau Abel? Aku suka semuanya, seru. Gak ada ya yang apa-apanya aku gak suka, kecuali pas aku lari. Oh, kecuali pas lagi dia pas lari. Lari. Kenapa? Capek jelek. Oke. Okay. Capek ya. Michael? What I like about membuat film adalah pertama itu experience-nya, bisa dapat ilmu dari membuat film sedikit dan tahu sedikit dari membuat film. Yang kedua dari saya suka adalah bisa bermain sama teman sambil itu, setelah syuting kita bisa bermain. Oh, dan ketiga adalah trofinya pas kita bakal ya. Apa yang saya tidak suka or duka dari saya itu adalah pertama capek. Kedua panas. Pakai jaket. Nyamuk. Aku sukanya sih yang itu karena hujan kan, jadi kita kena hujan. Lanjut ke hari selanjutnya, padahal mau di continue aja gitu. Oke. Tasya. Menurut aku nggak ada yang nggak suka sih, seru.
Tapi yang paling aku suka itu pas istirahat, pas makan-makan. Oh bener banget. Oh pas istirahat, makan-makan. Oke, jadi hampir sama ya suka dukanya ya dalam pembuatan film tersebut. Oke, and then through this movie, what message do you want to deliver to the audience, Sobat Glory? Apa sih pesan yang bisa disampaikan untuk teman-teman sahabat Glory? Kita harus menghargai teman kita yang berbeda agama. Okay. Dan kalau mereka lagi puasa, kita harus hargai dan nggak mengganggu puasa mereka. Yes, that's right. Oke, betul. Ya, jadi film tersebut ya mengajarkan kita untuk saling menghargai ya, walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menghargai. Oke. Sobat Glory, di balik anak-anak yang berprestasi ini, pastinya ada mentor yang tak kalah handal dalam membimbing mereka. Semua sampai akhirnya bisa menelurkan sebuah karya. Mr. Baran, terima kasih banyak sudah membimbing anak-anak sehingga mereka bisa memproduksi sebuah film. Oh ya, Mr. Baran sendiri sudah sangat terkenal dan berpengalaman dalam pembuatan film. Sobat Glory, Mr. Baran juga pernah memperoleh penghargaan loh dalam film Festival Guru Sekolah Global Mandiri. Yuk kita berikan aplaus yang meriah untuk Mr. Baran. Thank you. Membuat film sendiri dan membimbing anak-anak membuat film pastinya sangat berbeda ya, Sir. Boleh diceritakan pengalamannya membimbing anak-anak ini, Sir? Pengalaman ya? Iya. Perbedaannya, kalau bikin sendiri ya kita, penentuan karakter, ide bisa lebih bebas gitu. Karena yang acting pun orang-orang dewasa yang walaupun nggak bisa acting, belum pernah acting, tapi pasti kalau diarahin cepat bisa dan bisa fokus. Nah, kalau anak-anak beda. Tadi sebelum kita mulai kan tahu sendiri kan mereka nggak bisa atur, ya pada main segala macam. Nah itu sih tantangannya supaya bagaimana mereka bisa tetap main tapi kita tetap bisa bikin karya gitu. Jadi waktu itu mereka di awal udah diberikan komitmen kalau memang bisa fokus, bisa mengikuti, boleh yuk kita sama-sama membuat karya. Tapi kalau memang kayaknya nggak bisa kooperatif gitu, kemudian nggak bisa fokus atau setengah-setengah niatnya, lebih baik jangan. Nah, jadi mereka alhamdulillah nih 5-5-nya sangat antusias, jadi itu mempermudah proses pembuatan film sih gitu. Perbedaannya itu sih. Berarti tantangannya itu aja. Tantangannya itu dengan orang dewasa dan anak-anak. Okay. What is your secret to keep them excited in making and working so passionately? Give us ice cream, give us seafood, give us McDonald's. They got that all. So, jadi selain trofi, mereka juga nonton bareng, main bareng, kemudian makan bareng, gitu ya. Dapat uang jajan kan? Gitu. Jadi motivasinya sebetulnya ya itu salah satunya. Kemudian selanjutnya ya nanti lihat deh kalian kalau udah ngelihat diri kalian di screen, di alur cerita, kemudian ini kan visual ya, jadi mereka bisa lebih, oh, aku ternyata bisa ya gitu, ternyata aku ada di kayak di film gitu, jadi ya itu sih yang bikin mereka termotivasi. Ditambah ada semua parentnya, kita kan bikin grup WA, jadi bikin grup WA itu di sananya ada parentnya juga, ada orang tuanya, jadi support banget. Support, kemudian anak-anak pun dimotivasi, diantar, dijemput, kemudian dimotivasi untuk ikut. Ya gitu. Sebenarnya sih orang tuanya malah ngikutin anaknya, karena anaknya yang antusias gitu. Jadi keuntungannya itu sih. Ya, jadi selain motivasi dari Mr. Baran, dari orang tua, dan anak-anak pun senang ya melakukan proses pembuatan film tersebut. Oke. Menurut Mr. Baran nih, ya bagaimana sih peran film dalam mengembangkan kreativitas anak-anak? Film, membuat film itu kan prosesnya seperti membuat kopi ya. Kopi dalam cangkir itu kan prosesnya ada dari petani, kemudian dipanen, dijemur, udah dijemur, ditumbuk, baru bisa masuk ke cangkir, ditambahkan gula. Nah, itu prosesnya sama seperti itu. Jadi dari mulai membuat pencarian ide, kemudian pembuatan skrip,
kemudian plot dulu ya, plot, kemudian pembuatan skrip, pendalaman materi, kemudian latihan actingnya gitu. Jadi prosesnya memang panjang ya. Yes. Jadi gitu sih pembuatan film. Oke, jadi memang butuh proses ya, Sar, ya, butuh proses, dalam betul. Mengembangkan kreativitas. Iya, jadi anak-anak pun terlatih untuk yes. berakting, karena hidup ini kan acting. Enggak ya, aduh terlalu dalam ya. Enggak, maksudnya gini, anak-anak punya pengalaman bagaimana acting, bagaimana memproduksi terlalu jujur. Jadi gini, memang ini Abel ini selalu nyeletuk ya ketika syuting itu kadang di luar skrip gitu ya, tapi kadang ada beberapa part yang memang itu diambil dadakan gitu ya, jadi nggak ada di skrip. Gitu. Ya gitu. Jadi anak-anak bisa tahu proses bagaimana membuat film, kemudian nanti di kemudian hari juga mereka dengan harapan kemarin itu pengalaman itu bisa membuat karya film sendiri boleh gitu. Dan mereka sebenarnya nagi-nagi nih membuat film berikutnya gitu. Tunggu aja ya nanti ya. Gitu. Gitu sih. Ya. Jadi kita hanya mengarahkan ya, Sar. Iya, mengarahkan betul. Mengarahkan. Horror, free money. Oke. Pesan yang terakhir nih, Sar, untuk Mr. Baran. Boleh dong share tips ke Sobat Glory, semua yang mungkin juga tertarik dengan dunia perfilman. Bagaimana nih langkah awal untuk terjun membuat sebuah film? Gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang punya pikiran bagaimana sih membuat film, aku pengen nih buat film, itu udah bagus karena udah ada modal, ada willing gitu, willingness. Jadi because there is a will, there is a way gitu. Jadi tinggal mencari aja ininya apa solusinya. Aku mau bikin film nih, gimana caranya? Kalau diam aja ya mana bisa gitu. Jadi harus googling, harus nonton di YouTube, kemudian juga pandai berimajinasi gitu. Karena memang aku membuat film tuh ya kaitannya dengan imajinasi kita, mengandai-andai, kita membuat dan bebas ya, kita buat seperti apa. Nah itu sih yang harus dilatih. Jadi selain skills kita, how to edit, how to take a shoot gitu, yang paling penting adalah keinginan yang kuat dan apa namanya daya imajinasi sih, imajinasi. Jadi melihat gambar yang bagus tuh kayak gimana gitu, itu kayaknya nggak cukup dengan skill, tapi ada kalanya kayak intinya seni belajar, gitu, seni ya, mau belajar kemudian ngelihat si frame itu bagus dilihat tuh pasti kalau yang udah peka, oh ini bagus, ini jelek gitu. Dan yang paling penting adalah latihan terus gitu. Tanpa latihan ya memang sih agak sedikit sulit, tapi bisa buat nggak tanpa latihan, bisa tetap, cuman ya walaupun bagus itu relatif, tapi ya kita bisa menilai kan mana yang terlihat profesional, malah yang terlihat memang amatir gitu. Berarti gitu. Niat dan juga mau belajar ya, dan dilatih ya. Betul. Dilatih terus. Oke, thank you Mr. Baran. Welcome. Oke. Wow. Today's talk is very inspiring. All of our guests have shared their experiences in participating in a film festival, in making their own movies. Thank you very much for Mr. Baran, Abel, Michael, Tasha, and Kiara, yeah, for coming to our studio, yeah. And now it's time for us to play a game. Game? Yay! Yay! Okay, sekarang waktunya kita main game ya. Jadi Miss Vero di sini sudah sediakan kartu dengan dua sisi, yaitu warna hijau dan kuning. Ya, kita akan bermain this or that. Nanti Miss Vero akan bacakan beberapa pilihan. Nah, nanti untuk yang pertama, pilihan pertama kamu boleh tunjukkan warna hijau. Pilihan yang kedua kamu boleh tunjukkan warna kuning. Oke? Jadi nanti Miss Vero bacakan dua pilihan. Oke? You may share it. I'm gonna take all. Oke, warna hijau untuk pilihan pertama dan warna kuning untuk pilihan kedua ya. Saat Miss Vero bacakan, kamu harus tunjukkan kartu dengan cepat. Are you ready?
think. Yes. Okay. Horror or action? 1, 2, 3. Action. Okay. 100%. My favorite. Next. Cats or dogs? 1, 2, 3. Dogs. Wait, dogs. Which one is cat? Which one is dog? Choose one of them. Which one is cat? Which one is dog? Cat is better. This cat. Green cat. Dogs. Green cat. Okay. Okay. First option is green. Second option is dog. Yellow. Dog. Beef or chicken? 1, 2, 3. Beef or chicken? Beef. I hate chicken. Beef. 100%. I like steak. I can't choose. I like both of them. Okay. I like steaks. Being a scientist or an artist? An artist with artist is like drawing, but it's not like. I want to be a mad scientist who will dominate. Yeah, it can be actor. Scientist. I will become a mad scientist and I will dominate. How scientists can make a movie, and I right? Everyone suffer. Okay. Next is Frozen or Cinderella? Dude. The movie. Not the movie. Wait, Abel. 1, 2, 3. That's promoting Frozen. A Disney movie. Yes. But I like Frozen more. Frozen. Okay. But I hate them both. Because it's like food, right? Food. Frozen food. Okay. Good job. Nice. Yes. Okay. Watch movies in cinema or on TV? 1, 2, 3. It depends. Dude, is TV even an option? Cinema. Yes, Disney Plus or like YouTube, Netflix. Okay, the last one. Because free food. Spider-Man or Doctor Strange? Spider-Man, 100%. Yeah, Spider-Man. Doctor Strange. Okay, yuk kita beri tepuk tangan yang meriah untuk tamu spesial kita. That's it. Mereka hebat sekali ya, sudah bisa membuat film sendiri, bahkan memperoleh banyak sekali penghargaan di sebuah festival film. Sobat Glory, banyak sekali wadah untuk menyalurkan kreativitas anak-anak. Salah satunya dengan membuat sebuah karya film. Festival film adalah salah satu ajang untuk membuktikan kreativitas anak-anak sesuai dengan minat mereka. Our kids here have shown their capability in making one and even getting a lot of awards. But one thing for sure, guidance is still needed in order to help them explore all their potential. Who knows, this will be the path they will take for their future. So let them grow. Let them express themselves in such a positive way. Nah, Sobat Glory, demikian perbincangan kami untuk Prime Talk episode kali ini. Semoga bisa memberi inspirasi dan manfaat bagi kalian ya. Sekali lagi, silakan like, comment, subscribe, and share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oh iya, jika ada Sobat Glory ataupun parents yang ingin memasarkan produk dan review produk di Prime Talk, silakan menghubungi kontak di bawah ini. Akhirnya, saya Miss Vero dan tamu-tamu spesial Kiara, Tasha, Michael, Abel, and Mr. Barat dan segenap kru Prime Talk yang bertugas mohon undur diri. Sebagai ending, as the one, you must be clear about kita akan menyaksikan film Otomatis Islam, karya siswa-siswi Sekolah Global Mandiri Cibubur. Thanks a lot for staying tuned and see you on the next episode. Bye. See you. Tasha, main yuk!
aku gak main dulu ya. Sore ini aku lemes banget hari ini. Kok tumben sih? Aku lagi puasa hari pertama nih. Nanti aja ya jam 8 malam ya. Yakin? Ada temen-temen. Kita mainnya empat tali, benteng-bentengan, kucing-kucing. Bukan, bukan. Kita gak main itu. Kita mainnya kelereng. Kita main petak umpet aja. Ya udah deh, kalian duluan aja. Aku ambil minum dulu. Katanya puasa. Iya lupa. Kalian enak sih nggak puasa. Jadi puasa itu enak apa enggak? Enak sih, sumpah asik banget. Tapi kan tetap aja lapar. Ya udah deh, kita janji tidak bakal makan minum di depan kamu. Janji ya? Iya. Ya udah kalian duluan aja. Aku mau ganti baju dulu. Oke. Ayo kita ke tangan. Tungguin Tasha dulu. Homping Pak Alarium Gambreng. Tasha. Ya, aku sudah ada. Ingat ya semua, jangan lewatin rumah Pak Samsul, Pak RT Edu, Pak Zainal, sama Pak EF. Semuanya harus bersembunyi dengan fokus. Oke? Oke, kita sembunyi. Oke, aku itu 100 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tasha, sekalian aja pakai tong tustun itu. Ya ampun, cepet banget. Ya, Adel, kakak Adit kemana? Ke Jonggol, udah cepet dihitung. Ya, 8, 9, 9, 100. Banget sih larinya, aku jadi aus kan. Tapi kamu juga yang duluan. Fira! Hang! Fira, ih, ngapain ngongol sih? Jadi juga nih jaga pos. Iya, maaf, namanya juga usaha. Hei, Fira, jangan minum di depan Tasha. Tasha kan lagi puasa. Oh iya, maaf ya, Tasha. Tasha gak nyariin aku sih, curang nih. Ayolah, palingan kamu juga ngumpet di rumah, kan biasanya gitu. Enggak ih, jangan nuduh aku gitu dong, Sya. Batal puasa kamu. Loh, bukannya tadi kamu gak pakai jaket. Ayo loh, ngaku dari rumah. Iya deh, maaf. Soalnya saya haus. Dan juga kan kita kan tidak boleh makan minum di depan Tasha. Udah, gak apa-apa kok. Aku kan strong. Aku tuh seneng banget punya teman kayak kalian. Lucu, baik, peduli. Semoga kita selalu jadi teman ya sampai kita tua nanti. Ingat, kita pernah sama-sama di perumahan ini dan main petak umpet bareng. Teman-teman, udah mau maghrib nih. Aku pulang dulu ya. Bentar lagi mau buka puasa. Oke, aku duluan ya. Aku juga. Bye. Michael, yuk makan di rumahku yuk. Kebetulan bunda masak makanan enak banget hari ini. Enggak ah, nanti aku otomatis masuk Islam lagi. Ya enggak lah, kan niat kita beda. Tujuannya cuma makan bareng doang. Islam agamaku, Kristen agamamu. Iya deh, aku bilang mamiku dulu ya. Oke. Dasar anak mami.